Oke, Bapak Ibu, di sini saya akan melanjutkan modul yang sudah disampaikan di modul 1 di langkah kedua. Nah, Ibu di sini sudah siap semua? Siap. Semangat? Semangat. Ya. Oke, jadi di sini di langkah 2 ini Bapak Ibu semua jadi diberikan informasi tentang pentingnya pendidikan sejak usia dini. Ya, Bapak Ibu dia kalau mau kali mau sekolah, aduh Pak. Aduh, ya berarti pas gitu nya. Ya. Jadi biasa diterangkan ke Bapak Ibu sekalianna. Nah, pentingnya pendidikan sejak usia dini itu kadang orang tua beberapa gitu, beberapa orang tua kurang sadar akan pentingnya pendidikan anak usia dini. Nah, kebanyakan orang tua di desa itu melanjutkan sekolah itu langsung ke tingkat sekolah dasar. Jadi kurang sadar bahwa pendidikan anak usia dini teh penting. Nah, kunaon penting? Nyata alasan anu kahiji, usia anak sebelum masuk sekolah dasar itu adalah usia emas yang disebut namanya. Jadi usia emas itu berarti si anak itu menjadi dasar untuk belajar dari hal-hal atau kehidupan sehari-hari. Jadi karakter anak yang suka meniru atau tingkat ingin tahu yang tinggi itu berasal dari usia-usia dini, jadi sebelum masuk sekolah dasar. Nah, selanjutnya di sini kita bermain kelompok ya, jadi ada games permainan. Nah, permainan ini saya namakan rantai kata. Rantai kata. Rantai kata. Nah, jadi Bapak Ibu di sini dibentuk menjadi 3 atau 4 kelompok ya. Ya, siap, siap. Siap semua siap? Siap. 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 Ibu Surti siap? Siap. Ibu Suwi siap, Ibu Suwi siap, Ibu. Ya. Okay. Ibu Suwi jadi ketuanya. Ya, siap, Bu. Nah, jadi permainannya berbaris ke belakang. Yuk. 3 kereta. Yuk, berbaris ke belakang. Ya, terus jadi 4 baris ya. Engke abi bade ngadugikeun satu pesan. Jadi anu pengker teu kenging waka ngadangukeun, jadi kayak tepuk harewos pesanan naon sampai ke belakang. Jadi pesan yang disampaikan itu apa? Ya. Nah, siap semua? Siap. 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 Ya. Oke. Nah, jadi kita mulai. Ya. Langsung. Oke, sudah sampai ke belakang semua. Pesannya? Sampai. Sudah. Bapak Ibu, pesan yang tadi disampaikan dimulai dari yang bagian depan. Apa orang paling depan ketuanya Ibu Suwi. Siap. Apa coba? Lupa siapa? Kalau masalah pendidikan anak usia ini penting untuk lanjut ke sekolah dasar gitu Pak ya? Hampir. Pendengaran Bapak Ibu semua bagus. Ya. Walaupun panjang ke belakang tapi sampai Miss Om dari Bu Surti tadi salah Pak. Miss Om salit ya. Nah, jadi diluruskannya sedikit. Jadi pesan yang tadi disampaikan adalah pendidikan anak usia dini membuat anak siap bersekolah. Nah, jadi kembali dari games atau permainan tadi teh tetap inti dari pesannya itu tentang pendidikan anak usia dini. Nah, terus ambil hoyong naros ke perwakilan sawe nu siap ini. Jadi pengalaman apa yang Bapak Ibu didapatkan dari permainan pesan berantai tadi. Usahaan nu siap engke di pasien hadiah. Hadiah kilo. Tapi Pak siap. Naon? Pengalamannya kita bisa apa ya, intinya kita harus kita tahu bahwa pendidikan usia dini penting bagi anak ya, supaya anak nanti siap untuk belajar,
terus nanti anak untuk terbiasa bersekolah, mungkin karena ya, teman itu kan yang mungkin jelas gitu kan. Iya, siap, bisa. Nah, ibu yang lain? Ibu, ada? Iya. Iya, bagus. Bagus, berarti semuanya tersampaikan. Ya. Terus, langsung ke kesimpulan ya, Bapak Ibu. Jadi, kesimpulan dari permainan games tadi, nyata nuka hiji, semakin cepat anak mendapatkan pendidikan, maka akan semakin bermanfaat bagi anak. Jelas sebenarnya pendidikan teh nama penting. Omong di zaman ayeuna, zaman teh sakola, karang baringung sebenarnya. Nah itu nuka hiji. Terus anu kadua, salah satu cara yang dapat dilakukan orang tua adalah dengan memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan anak usia dini. Nah, balik nih mengacu kamu tadi bahwa kesadaran seorang orang tua untuk memasukkan anaknya sekolah ke jenjang cover ataupun PAUD, playgroup itu sangat kurang. Mudah-mudahan setelah ibu menerima materi sekarang tentang modul pendidikan dan khususnya itu tentang anak usia dini, jadi bapak ibu terdorong motivasinya untuk memasukkan anak-anak bapak ibu semua untuk belajar di playgroup atau di pendidikan anak usia dini, karena itu penting jadi bekal untuk nanti bisa melanjutkan ke tingkat sekolah dasar. Nah, ada yang ditanyakan? Cukup, jelas ya. Nah, ya, alhamdulillah berarti berhasil atau jelas. Mungkin dari saya di langkah kedua ini tentang pendidikan sejak usia dini, pendidikan anak, cukup sekian. Nanti akan dilanjutkan ke sesi berikutnya. Ini langkah ketiga, manfaat mengikuti kegiatan pendidikan anak usia dini. Sekian dan terima kasih. Ya.